Pemerintah akhirnya kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat di bulan Mei 2024. Total ada 4 bansos yang cair di bulan depan, diantaranya ada bansos bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program Keluarga Harapan atau PKH, program Indonesia Pintar atau PIP, dan mitigasi risiko pangan atau MRP. Dikutip dari tribunnewsmaker.com, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos BPNT pada bulan Mei mendatang. Bansos tersebut akan diberikan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, BPNT murni, dan juga KPM PKH plus BPNT. Nantinya, KPM akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp600.000. Selain BPNT, KPM PKH plus BPNT juga akan mencairkan bansos PKH pada bulan Mei 2024. Bantuan yang akan diterima sesuai dengan komponen yang dimiliki dalam keluarga, mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000. Selain itu, bansos PIP akan dicairkan juga pada bulan Mei 2024. Untuk mencairkannya sendiri, KPM harus mendatangi bank penyalur dengan membawa dokumen-dokumen yang sudah ditentukan. Terakhir, bansos MRP atau bansos beras 10 kg juga akan dicairkan pada bulan Mei 2024. Bansos ini sudah memasuki tahap 5 dan akan disalurkan hingga bulan Juni 2024 mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.